Setelah sukses dengan kuliner dasar atau menggunakan teknik klasik cara mengelola sajian, kini Akbar Majapahit membuka kelas baru yaitu program kuliner lanjutan atau Advanced Culinary Class, di mana mahasiswa yang mengikuti program ini akan mempelajari teknik-teknik memasak yang lebih modern. Juga teknik menghitung gizi pada hidangan yang pastinya belum pernah diajarkan sebelumnya. Kali ini mahasiswa Advanced Culinary Class berkesempatan untuk mempelajari Indonesian Healthy Food atau makanan sehat. Apa itu makanan sehat? Makanan yang memiliki kandungan gizi yang seimbang, mengandung serat dan zat-zat diperlukan tubuh untuk proses tumbuh kembang, dan kaya akan unsur zat gizi seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan sedikit lemak tak jenuh, atau lebih tepatnya disingkat dengan nama menu 4 sehat 5 sempurna. Ini kita masak menunya nasi merah, lalu ada pepes sawi, sayur terong pedas, lalu ada kita ada udang cabai hijau. Sebelum kita diajarin belum di Jogja? Sebenarnya sih udah, tapi kita di sini Jogja lebih mendalami dan kita juga diharuskan untuk menghitung proteinnya, kalori, dan fatnya, dan lain-lain juga. Satu lagi keuntungan dari Advanced Culinary Class ini adalah mahasiswa akan diajarkan cara teknik memproduksi, sehingga diharapkan setelah lulus dari bangku kuliah, para mahasiswa bisa membuka peluang usaha. Nah, tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda ke Akbar Majapahit, Jalan Raya Jemursari 244 Surabaya. Di sini Anda akan mendapatkan lebih banyak informasi dari kelas yang Anda inginkan. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.